Siapa pernah guna minyak jaga girl ni? Kalau pernah guna, aku rasa tak payah kot. Apa stop lah pakai. Ni minyak OEM ni. Dia cakap apa? Dia buat sendiri. Ni, kilang yang buat OEM. Tengoklah, RM7 juta kot jualan dia. Tak sampai setahun, boleh buat rumah. Blah, 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 blah. Yang itulah cakap-cakap netizen yang agak tak puas hati. Yang cemburukan kejayaan kita. Tak yakin ke rezeki daripada Allah. Aku tak faham lah untuk setengah orang ni. Kenapa ada bad impression untuk produk yang hasil daripada OEM? Awak produk-produk OEM ni semua tak boleh berguna ke? Semua bahaya ke? Kalau tanya aku, produk OEM ni bahaya ke? Pengalaman aku yang duk review produk-produk OEM banyak ni. Ada kilang yang ada credibility untuk hasilkan produk. Even dia ada HACCP, GMP, halal. Kriteria yang basic untuk melayakkan mereka untuk hasilkan produk. Aku faham orang tak perhati dengan minyak jangga girl ni sebab dia overclaim. Contoh macam claim-claim dia ni. Kudis, kurap, panau, semua tu sakit pinggang, belikat, tulang belikat, semua bagai. Try bayangkan. Ingredient dalam minyak ni. Tengok, kemuni hitam, raja kayu, tongkat ali putih, bla bla bla, dengan herba-herba hutan yang terpilih. Try bayangkan. Han try cari kajian-kajian mana yang spesifik benda ni semua yang boleh buktikan claim-claim dia yang ni. Produk OEM, selamat ya, tak ada masalah. Cumanya kalau kita nak claim lah produk kita yang hasil pada OEM ni untuk specific claims, nasihat aku adalah hantar minyak kita ni pergi ke outsource ataupun lab test third party. Contoh kalau kita claimkan minyak kita ni untuk contoh bengkak-bengkak ataupun lenguh-lenguh ataupun eczema kan, hantar sampel minyak kita untuk buat satu test. Contoh macam test anti-inflammatory assay, nak tengok minyak ni yang ada ingredient semua benda ni boleh tak dia kurangkan keradangan? Ada tak sifat anti keradangan, anti inflammatory? Ataupun diklaim untuk eczema. Bahan-bahan semua ni boleh tak untuk rendahkan allergic reaction? Ataupun kita buat hypoallergen test. So semua specific test ni membolehkan kita untuk claim produk kita. Tapi itulah aku faham. Han nak buat test ni semua duit weh, duit. Untuk test ni han bukan RM2-3. Berpuluh-puluh ribu, even ada yang RM100,000. Tengoklah dia. Dia bukan datang pada orang kaya. Hang kena faham. So sebab tu dia buat produk-produk OEM. Tapi at least orang yang guna produk dia banyak yang puas hati. Oh, bagus untuk sakit belakang semua bagai. Hang tanya aku senang je. Kalau minyak tu dia tak menyebabkan hang ham ataupun menyebabkan side effect dekat hang, hang nak pakai lah, ikut suka hati hang lah. Lagipun dia punya produk ni ada NOT. Hang tengok ni, ada NOT number. Aku check balik NPRA, memang ada, berdaftar. Dekat situ hang tahu dalam minyak dia tu tak ada bahan-bahan yang terlarang ataupun dadah-dadah yang terlarang. Tak ada ubat, tak ada steroid. Faham tak? Cumanya problem dekat minyak tu adalah dia macam overclaim. Tu je lah. So aku nasihat dekat apa ni, Fat lah nama dia. Nama apa tau founder dia? Try buat extra test, lab test lah. Kalau nak pergi lebih jauh, kalau kita nak claim, kita tak mau ada masalah dengan doktor-doktor KKM ke apa, buat extra test, anti radang test, hypoallergen test, ataupun kita panggil antimicrobial assay. So test-test ni akan backup kita punya point untuk kita menjual. Maksudnya, oh bagus untuk keradangan. So aku membuktikan produk aku bagus untuk keradangan. Ni test dia. Ha tengok. Ha, benda tu akan bantu kita untuk lawan claim sebenarnya. Lagi pun kalau anda tengok kan, kemuni hitam ni antara ingredient dalam minyak dia. Hang tahu tak kemuni hitam ni memang ada kajian dalam artikel sekalipun tentang antioksidan, tentang dia punya antibakteria dan anti keradangan. Tak percaya? Hang tengok ni. Kemuni hitam dalam bahasa saintifik adalah ni, Moraya paniculata omphalocarpa, tak salah aku. Guess what? Memang dalam kemuni hitam tinggi dengan antioksidan dalam bentuk kita panggil polyphenol, phenolic acid dengan flavonoid, ada sifat anti radang, ada sifat antibakteria lagi tu. Tak percaya? Ni depa buat test, depa buat test dekat sekumpulan bakteria yang ni bintik-bintik ni bakteria tau. So depa letak minyak tu, ternyata minyak kemuni hitam menghalang bacteria growth untuk specific area. Yang ni kita nak tahu minyak ni cara untuk kita tahu minyak tu ada tak potensi anti bacteria activity ataupun antimicrobial assay. So baguslah, kemuni hitam pun memang ada antioksidan. So dekat situ kita tengok, okey, kemuni hitam memang ada manfaat untuk anti radang dan antibakteria juga. Yang tu yang menjadi secret recipe dalam minyak jangga girl ni. Alah, minyak memang sesuai untuk masalah-masalah yang ada kaitan dengan otot ataupun tulang, musculoskeletal disorder. Contoh macam muscle fatigue, muscle sprain, lenguh-lenguh badan, kembung perut.
boleh je hana urut dengan minyak-minyak herba, tak ada masalah. Cumanya untuk specific group orang, contoh macam mengandung ataupun budak-budak, ada certain bahan tak boleh. Ha, yang tu kena elakkan lah. Kalau hang orang tua, tak ada masalah. Kira bagus lah produk dia berdaftar. Ada NOT. Aku tanya hang, berapa banyak minyak dekat luar yang tak ada NOT? Minyak jaga girl, bagi aku, tak ada masalah. Cumanya kalau boleh, jangan overclaim. Kalau nak claim semua benda ni, buat test yang aku cakap tadi. Kalau ada test benda tu, nak claim benda ni pun tak ada masalah. Sebab kita dah buat proper procedure. Sekali lagi, bahaya ke produk OEM bergantung cara hang. Kalau kita invest duit kita, kita buat produk for the sake of benefit people, produk OEM tak masalah pun. Okey saja. Bagi aku, produk OEM selamat, tak ada masalah. Dengan syarat, dia kena daftar dengan NPRA, lepas tu buat test-test untuk claim. And kita pun tak payahlah sikit hati dengan rezeki orang. Okey, Allah dah tentukan rezeki dia. Dan rezeki hang pun Allah tentukan. Buat apa kita nak sakit hati sampai kita cari kelemahan dia punya produk, lepas tu kita nak jatuhkan dia semata-mata, dan kita jatuhkan orang untuk naikkan kita punya produk, lagi busuk tu sebenarnya.